Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TA TV yang berbahagia, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah SWT. Bulan Ramadan tahun ini merupakan bulan yang kita rasakan juga semakin istimewa. Tahun kedua di mana kita hadir ataupun kita menjumpai bulan Ramadan dikala masih ada situasi pandemi COVID-19. Tapi hadirin sekalian, perlu kita pahami, kita sadari bersama bahwa keistimewaan bulan Ramadan ini sudah tercatat dalam berbagai literatur, berbagai referensi, terutama dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ada beberapa keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah 185, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia dan merupakan penjelas bagi petunjuk itu dan merupakan pembeda dari hak dan yang batil. Maka hadirin rahimakumullah, keistimewaan bulan Ramadan yang pertama yaitu diturunkannya Al-Quran yang merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Dan hingga saat ini Al-Quran ini masih kita pedomani bersama. Dan semoga Al-Quran ini dijaga senantiasa memberikan warna bagi hidup dan kehidupan kita. Dan kita meyakini betul bahwa Al-Quran ini senantiasa dijaga oleh Allah SWT. Yang kedua, keistimewaan dari bulan Ramadan ini adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, malam diturunkannya Al-Quran ini adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah malam di mana lebih baik, ya, hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita bisa membayangkan keutamaan dari bulan Ramadan ini. Ada malam Lailatul Qadar yang memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan yang luar biasa, ya, yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian keistimewaan bulan Ramadan yang lain adalah yaitu dibelenggunya setan. Dalam satu hadis disampaikan, idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa subidatis sayatin. Bulan di mana dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka dan dibelenggunya setan. Maka hadirin rahimakumullah, saya ingin mengingatkan pada Quran surat Al-Mujadilah ayat 19, istahwadha alaihimu syaitanu fa'angsahum zikrullah ula'ika hisbus syaitan ala inna hisbas syaitani ula'ika humul khasirun. Ya, maka pada Quran surat Al-Mujadilah ini, ya, disebutkan bahwa apabila setan itu sudah membelenggu manusia, gitu ya, maka ini akan membuat manusia itu melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'angsahum zikrullah. Ya. Dan orang yang seperti ini, yang sudah terbelenggu oleh setan, kemudian melupakan Allah SWT, ya, maka mereka ini adalah golongan setan. Golongan yang sudah terbelenggu oleh setan, menjadi pasukan dari setan. Maka hadirin rahimakumullah, tentu kalau kita bisa membebaskan belenggu ini, ya, ini merupakan suatu momentum yang sangat baik. Bagaimana kemudian kita mengingat kembali bahwa kita merupakan hamba Allah SWT, sehingga menjadi momentum bagi kita untuk memperkuat dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah keistimewaan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu. Kita diberikan peluang untuk membebaskan diri kita dari belenggu setan.
akan tapi hadirin rahimakumullah, kita perlu waspada bahwa setan bisa berupa wujud setan itu sendiri, bisa juga setan ini adalah berupa perwujudan yang lain. Ya. Minal jinnati wan nas, bisa juga dari golongan manusia, ya, yang kemudian mengganggu kita dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun juga bisa menjadi setan bagi diri kita. Maka setan ini coba kita maknai lebih luas, ya, bahwa segala godaan, gangguan yang datang pada diri kita, ya, untuk memperkuat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa merupakan setan bagi diri kita. Maka bulan Ramadan ini merupakan kesempatan yang istimewa, kita diberikan kesempatan untuk melepaskan diri kita dari belenggu setan tersebut, karena setan telah dibelenggu selama bulan Ramadan ini. Mari kita wujudkan komitmen kita untuk menahan diri selama bulan Ramadan ini, sehingga kita pun terbebas dari belenggu setan, dan insya Allah kita akan punya peluang untuk bisa meningkatkan derajat diri kita dalam bulan Ramadan ini sebagai hamba Allah yang senantiasa mendapatkan ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah membebaskan diri dari pengaruh-pengaruh buruk yang ada pada diri kita dengan senantiasa menahan diri untuk berbuat yang tidak baik dan berusaha untuk memperkuat amal soleh kita. Itulah tiga keistimewaan di bulan Ramadan, yang tentu keistimewaan-keistimewaan ini diberikan kepada kita umat manusia agar kita senantiasa memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.